senang, happy banget. Terus apalagi ya, banyak banget cita-cita baru. Terus juga yang pasti senang banget karena sekarang komunitas aku setelah pulang haji, pekerjaan aku setelah pulang haji, kehidupan aku setelah pulang haji menjadi jauh lebih indah dan lebih baik. Pengalamannya di sana seperti apa sih? Pengalamannya normal, seperti kurikulumnya, bahagia, happy. Ada perubahan selama abis pulang dari haji sendiri? Ya, sepulang dari haji seperti sekarang. Tambah sehat, kita tambah subur gara-gara di haji sana makannya banyak terus kan. Karena memang ternyata perjalanan haji itu bukanlah seperti perjalanan umroh ya. Jadi aku sebelumnya umroh, terus itu pas lagi haji itu lebih melelahkan, lebih benar-benar butuh perjuangan. Tapi banyak banget Allah kasih keindahan dan mujizat aku pas di sana. Pengalaman-pengalamannya? Pengalamannya banyak. Yang pertama itu aku bercanda-bercanda sama staff-staff aku semuanya pas mereka bantuin rapiin koper. Terus ada satu dia bilang gini, "Kak, taruh foto aku dong kalau kangen di sana." Terus aku nyeletuk, "Enggak, ntar koper gue hilang." Pas nyampe di sana, koperku hilang. Pas baru banget nyampe, koperku hilang, stres naik turun 5 lantai kayak, "Ya Allah," akhirnya baru nyadar bahwa di situ kuncinya adalah minta maaf sama Allah, tobat. Dan ternyata pas turun tangga terakhir, aku cuma bilang gini, "Ya Allah, kalau ini gara-gara bercandaan aku benar-benar minta maaf." Dan ternyata ustadz-ustadz di sana nemuin koperku di balik banner ngumpet. "Ini koper siapa loh? Kok kopernya Ibu Risti ada di sini?" Alhamdulillah, apapun yang terjadi, yang penting ketemu.